Welcome to K-pop Update. Pada gelaran konser aespa yang bertema Sing Hyper Line aespa sungguh dipenuhi dengan kejutan. Mulai dari penampilan lagu-lagu yang belum pernah dirilis hingga 4 penampilan solo dari para member yang membuat para fans sangat terhibur. Ternyata, selain fans, sesama idol juga ikut menghadiri konser aespa untuk menunjukkan dukungan kepada mereka. Pada hari kedua konser aespa, diketahui terdapat 13 idol dari SM Entertainment yang menghadiri konser tersebut. Artis SM memang selalu dikenal karena ikatan yang mereka miliki satu sama lain, yang mana fans menyebut mereka sebagai SM Family. Berikut potret masing-masing idol SM yang datang di konser aespa. 1. Jungmin TVXQ. Sementara sesama member TVXQ yaitu Yunho telah menghadiri konser aespa di hari pertama, Jungmin memilih untuk menghadiri konser aespa di hari kedua. 2. Lituk dan Eunhyuk Super Junior. Dua member Super Junior yaitu Lituk dan Eunhyuk hadir. Namun sepertinya member aespa tidak memperhatikan Lituk karena wajah yang tertutup masker. 3. Taeyeon Girls' Generation. Member Girls' Generation Taeyeon juga menghadiri konser aespa dan menimbulkan banyak sorakan dari penonton. 4. Minho dan Ki Shiny. Dua member Shiny ini memang dikenal sebagai pendukung yang luar biasa untuk junior mereka. Jadi, tidak mungkin mereka melewatkan kesempatan untuk menyemangati aespa. 5. Seulgi dan Wendy Red Velvet. Dua member Red Velvet ini juga selalu terlihat menghadiri konser idol SM lain untuk menunjukkan dukungannya. Bahkan, di hari pertama konser, Irin yang hadir sempat menjadi terharu karena teringat konser pertama Red Velvet. 6. Haechan, Jisung, dan Renjun NCT Dream. Ketiga member NCT Dream menerima banyak cinta dari penonton karena hadir dalam konser aespa. Terlihat bahwa para fans menunjukkan rasa terima kasih mereka saat aespa memanggil nama mereka. 7. Kun, Ten, dan Xiaojun Weify. Yang terakhir adalah member dari Weify, yaitu Kun, Ten, dan Xiaojun yang hadir dan duduk bersebelahan untuk menyemangati aespa. Aespa terlihat sangat senang dengan jumlah senior yang hadir untuk mendukung mereka. Tentunya, mereka tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih dengan mengumumkan kehadiran senior mereka dan mendorong fans untuk mendukung senior mereka. Ikatan antar idol SM Family memang luar biasa. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya.